Kapolres Madinah AKBPM Reza Khairul dan Dandim 021 garis miring TS Letkol Amrizal Nasution pamer salam komando di Mapolres Madinah Kamis 1 Desember 2022. Keduanya muncul ke publik setelah beredar isu prajurit TNI melepas paksa 4 mafia tambang emas ilegal dari ruang tahanan Mapolres Madinah. Isu ini beredar dengan foto dan video kedatangan Letkol Amrizal Nasution dan anggota saat tengah malam. AKBPM Reza Khairul membenarkan Letkol Amrizal Nasution mendatangi Mapolres tapi bukan untuk membebaskan tahanan. Ia menyebut, jika Letkol Amrizal Nasution datang untuk memberikan dukungan moral kepada Polri. Terkait video anggota TNI membawa tahanan, AKBPM Reza Khairul menyebut keempat bukan dibebaskan melainkan dibawa untuk pengembangan kasus. Anggota TNI membantu penyidik Diskrimsus Polda Sumut untuk mencari barang bukti dan pelaku lain yang terlibat penambangan ilegal di aliran sungai wilayah Kecamatan Batang Natal. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.